salah satu kekayaan satu fase. Perlu bahan-bahan dari semua yang dikatakan Pak Islam kebersamaan. Tapi kalau tidak perlu buat apa? Kita sepakat bahwa kreativitas yang mau diangkat masih kembali yang nyahu kumaha di sini. Bahkan tidak ambil bahwa dia cara ini dilengkapi oleh semua. Justru struktur Kang Kukum itu tidak struktur. Konfrontasi dengan keadaan waktu itu. Saya tidak asal-asal menyelesaikan, tapi memang selesai. Data primer ini butuh didukung data-data lain. Ini jaringan dari sudut antropi. Karena apa? Beliau menciptakan tarian sekaligus dengan miskinannya. Dia berkonsep. Itu sudah produk estetika supaya menambah kekayaan draft yang sudah dibuat ini. Maksudnya teh memang harus ada kejujuran. Mau bisa tiga hati kurang langsung sih puluh kan lah. Tidak ya tebalnya lah, tebalnya lah, ditulisnya teperlu, teperlu. Seiring dengan kepopulerannya tari Keser Bojong, Gugum Gumbira menciptakan tari Rendeng Bojong sebagai wujud kekagumannya pada tari pergaulan. Masih pada tahun 1978, Rendeng Bojong ingin menggambarkan bahwa hidup itu berpasang-pasangan sebagai suatu hal yang mutlak. Para pemirsa, selamat menyaksikan tari Rendeng Bojong. Thank you.